Ini adalah inlet terowongan 10. Sangat rawan ini ya, karena jalur kereta sangat tipis. Nah, ada kereta lewat. Lokasi workshop yang sedang dibangun. Di sini dilengkapi mes-mesnya juga ada perkantoran. Inlet terowongan 10 lagi pemasangan bunker ya, untuk seperti malcornya ini sedang dipasang, lalu nanti dijalankan menuju ke dalam terowongan. Untuk di inletnya sendiri, wah, masih sangat sedikit progresnya ini. Tapi kalau di outletnya sudah lumayan banyak, mungkin sudah puluhan meter. Inlet tunnel 10 tepat di atas sana itu jalur kereta itu, tipis saja ya. Kemajuan ini, progresnya. Nggak tahu udah berapa meter ini, mulai dari inlet sama outletnya. Belakang saya ini jalur terowongan, di bawahnya dan di atasnya itu tempat melintas kereta tetapi Jakarta Bandung. Luar biasa ini. Kemarin sempat dikabarkan juga sih ada kelongsoran, karena memang sangat tipis sih. Tapi udah sepertinya udah beres ini, dan kereta sebentar lagi akan lewat. Kita lihat ya teman-teman ya, ikuti terus. Ini terowongan 10 pada larang ya, ikuti terus. Ya, ini dia keretanya sudah lewat. Mau nggak tahu ini keretanya apa namanya, apa ini kereta apa ini. Tepat di bawah ini jalur terowongan ini, terowongan tunnel 10. Tepat di bawah ini yang ada beton ini adalah terowongan. Di bawahnya hanya beberapa meter aja, terowongan tunnel 10. Tepat inlet hanya beberapa, sekitar 20 meter dari inlet. Nah, itu di sana lokasi proyek krek juga, poros miringnya itu.
incline. Incline tunnel 10 strip 1 ya. Sana dia. Luar biasa ini. Dia di bawahnya terowongan dan di atasnya jalur kereta ini, kereta api. Inilah Bandung, teman-teman. Kabut ya. Sejuk. Ini pitching plant dan workshopnya untuk supply terowongan. Sawahannya indah sekali dan suhunya sangat sejuk ini. Poros miring ya, tunnel 10 strip 1. Yang infonya tadi dari rekan yang bekerja di terowongan ini sudah lebih daripada 150 meter mengarah ke outlet ya. Mengarah ke outlet tunnel 10. Incline-nya nih. Dan di sini ada workshop-nya juga. Dan ini jalur menuju jalan menuju ke perkampungan di atas sana. Nomor konstruksi proyek track 10, terowongan 1, pagar poros miring. Kurang paham sih, kadang bahasanya terlalu baku. Di papan spesifikasi juga sangat baku bahasanya, kadang kita nggak begitu paham. Kenaon Kang, mampet pipa airnya. Terowongan ini sangat banyak ya airnya, jadi harus drainasi air harus benar-benar bagus ini. Oke, baiklah teman-teman, inilah liputan saya untuk terowongan 010 outlet dan lab, dan ini poros miring 10 strip 1 untuk pembuangan material. Jangan lupa dukung channel ini, like, subscribe, komen, dan share videonya teman-teman.